Iza kulta li sahibika ansit yaumal jumaah wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Apabila kamu berkata terhadap taulanmu diam, yakni dilarang cakap pada hari Jumaat, sedangkan imam membaca khutbah, maka sungguhnya sia-sialah kamu. Jadi satu pendapat di sisi ulama fiqh, haram bercakap-cakap bagi orang yang wajib hadir Jumaat ketika maknanya ada di dalam masjid ataupun ketika dia mendengar khutbah. Neh, ha. Kalau dia belum sampai di masjid, tak haram cakap. Dia dalam perjalanan dalam kereta lagi. Ha, dia boleh buat lagi lah. Sampai tempat khutbah itu dibaca, haram dia bercakap. Pendapat yang kedua, mengatakan makruh. Makruh atau haramnya, luput fadilat, ha, iaitu istima'ul khutbah, memperdengar khutbah. Nah, bila tidak ada fadilat mendengar khutbah, maka luputlah fadilat, diampunkan dosa selama seminggu. Kita dengar sama tok-tok guru dia mengajar, dia baca suatu hadis yang sangat terkenal yang maksudnya barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, kemudian mengambil wuduk dengan wuduk yang sempurna, mengenakan pakaian yang terbaik, kemudian mengenakan bauan-bauan dan pergi awal ke masjid. Sampai di masjid, mengerjakan solat tahiyat masjid. Tidak langkah atas belakang orang dan mendengar khutbah. Sampai kepada selesai solat, diampunkan dosa selama seminggu. Jadi bila tidak dengar khutbah, dengan sebab dengar dah tapi dia pergi bercakap, maka luput fadilat ampun dosa seminggu. Semayang Jumaat sah. Itu solat tak ada kena-mengena lah, itu sah. Maksud larau di sini, sia-sialah pahala atau sia-sialah perbuatan kamu menegur orang tadi. Asalnya kita tegur orang boleh pahala. Kita tegur orang sebab dia kata kepada kawan dia, angsit, angsit ni jangan cakap, diam. Tegur orang ni boleh pahala. Tapi dia tengah imam baca khutbah, tak boleh pahala. Itu makna fakat larauta. Bukan sia-sia Jumaat. Kalau sia-sia Jumaat, nyaknya sangat. Sutir Jumaat habis licin teruk. Maknanya dia luput fadilat, nampak, mendengar khutbah, dan dia tidak dapat pahala melarang orang buat bising. Tapi kalau buat isyarat dengan tangan boleh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', buat isyarat dengan tangan. Boleh, supaya orang diam. Tapi jangan berkata. Kerana Nabi sebut, engkau berkata angsit. Makul kauli kita angsit tu sahih dia, jangan mengeluarkan lafaz. Jadi kalau kita buat isyarat supaya orang ni tak bising, maka tidaklah larau. Bising juga, jadilah 2-3 belah kali isyarat atau dengan kita larau pula lagi. Selain daripada itu, perlulah difahami bahawa kita diperintah ke masjid hari Jumaat bukan semata-mata untuk solat Jumaat, tetapi juga untuk dengar khutbah yang mengandungi pelbagai pengajaran dan nasihat yang berguna demi kebaikan kita bersama. Jadi masalah khutbah sedap tak sedap tu lain kira. Hal tu hak lain. Bila kita berada pada masjid, sedap tak sedap pun dengar khutbah. Melainkan tak dengar khutbah. Seperti contohnya mikrofon rosak, tak dengar. Maka sunat kita berzikir atau membaca Quran. Masuklah masjid lah, tapi oleh masjid tu besar ataupun masjid kecil je tapi tok imam pula rosak speaker. Sakit tekok. Jadi tu bik kok tekok suara. 2-3 orang depan dengar, waktu orang yang tak dengar sunat berzikir. Daripada duduk nengung gitu, berzikir. Lepas tu daripada awal kita nak pergi masjid mana-mana, nak cari hak sedap tu hal kita. Kita nak pergi masjid ni, masjid ni sedap sikit khutbah, tak ngatuk mata, tak ada masalah. Cuma jangan kita tinggal Korea sampai orang dah nak buat Jumaat. Tu baru tak boleh. Jadi kita sekarang ni mudah, ada kenderaan boleh pilih. Orang Qaliban nak dengar sini, orang sini nak dengar Qaliban. Tetapi kalau maknanya khutbah itu mengandungi perkara yang haram, perkara yang salah pada syarak, maka janganlah kita dengar.
Nah, umpamanya khutbah yang isi kandungannya bercanggah dengan hukum syarak. Khutbah yang mengatakan bahawasanya hukum hudud tidak wajib. Nah, jadi khutbah itu tak boleh dengar. Itu adalah perkataan syaitan yang sesak lagi menyesakkan. Ataupun khutbah yang teknya mengatakan manusia yang beri nikmat kena syukur kepada manusia ni. Teks itu juga sesak lagi menyesakkan. Taklah kita bangun keluar daripada masjid sampai kepada tempat kita tak dengar. Dan bila maknanya orang qomat baru kita masuk mengerjakan sembahyang. Faham?